Tahukah kalian bahwasanya di GTA 5 ini saat di awal misi cerita GTA 5 tidak akan bisa dimulai kalau petugas membawa senjata. Ini adalah bukti mau gimana pun kita sebagai player mencoba untuk menamatkan game GTA 5. Bahkan di awal misi aja kalau ada sesuatu yang tidak sesuai itu kita tidak akan bisa. Seperti yang kalian lihat sekarang ini, salah satu petugas penjaga di sini mempunyai abang. Abangnya itu membawa RPG. Saat gua arahin ke sandera lainnya itu aman-aman aja. Cuman saat gua arahin ke abangnya, nah bisa dilihat di situ mereka langsung menembak akan RPG dan misinya gagal. Gue coba lagi, di sini Trevor yang jadi korbannya. Tuh, Trevor di RPG-in dan misinya gagal. Michael pun di RPG. Selanjutnya gue coba lagi deh, ketiga kalinya. Tetap aja gagal juga. Katanya Trevor matoy katanya. Jadi nggak bakal bisa dimulai cerita GTA 5 kalau salah satu hostages atau Sandra membawa senjata. Gimana menurut kalian? Apakah cerita GTA 5 lebih bagus seperti ini?